Wah, saya lagi santai kok klakluk-klakluk tak semprot aja taruh sini. Di ini nih, Bos. Terus kan gemur juga ya. Ya, ha. Kondisi burung enggak mengatur. Gemuk, udah rawatan lama. Untuk penampakan bio anakan mandiri atau yang dibilang muda hutan. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi, masih ada lagi ini murai avatar. Murai avatar. Ya. Murai avatar. Ini bagus-bagus banget, gede-gede banget, Bos. Murai avatar. Ini putihnya ori nih, bukan kawi-kawi nih, ori putih. Ori putih ya. Murai avatar di angka 900.000. 900.000. Ya, 900.000. Kondisi burung udah mengatur. Gemuk, udah rawatan lama. Rawatan ya. Ya, gemuknya gemuk tuh, gede gemuk banget ya. Tuh. Iya. Mewah banget. Gemuknya pol loh. Cukup 900.000, Bos. Harga cukup 900.000. Ya, murai avatar. Nah, bosku ya, yang pengen nyari betina, yang betina kita harganya sama. Mana untuk, yang betina? Untuk betina harganya 900.000 sama. Nah, ini yang betina. Betina lehernya ini coklat. Lehernya coklat ya. Ya, enggak bisa ya. Hitam mengkilap enggak bisa, lehernya ya. Coklat. Untuk betina factor banget, ya. Badan gemuk sama di angka 900.000. Harganya sama 900.000. Ya, bosku yang pengen breeding taruh di aviari. Ya. Mewah banget nih, Bos, buat cetak warna karena ya, warnanya ini antik jarang ada. Ya. Kalau disilang sama murai medan bagus sih. Bagus ya. Banget. Ntar keluarnya ada blorok-bloroknya, Bos. Iya, betul. Oke, bosku ya. Okay. Mantap. Lanjutnya ini murai betina siapan. Ya, ini murai betina medan super, Bos. Ya, medan super. Ini siapan, siap di breeding. Oke. Okay. Ini di angka 600.000. 600.000. Ya. Kondisi burung udah makan pur. Udah makan pur total. Ya. Terus ekornya melengkung-melengkung ya. Ya. Panjang-panjang ekor itu. Panjang-panjang. Ya. Ini sekuanya lagi. Ini kacer wulung raja. Kacer wulung raja. Ya, wulung raja. Ya, kacer wulung asli. Wulung asli. Jadi ya. wulung itu ekornya hitam polos. Dari dada sampai ekor hitam ya. Polos. Ya. Ini sepasang, Bos. Oh, satu pasang. Ya, untuk harga satunya itu 900.000. 900.000. Ya, berarti sepasang 1,8. 1,8. Berarti sisa tinggal 2 pasang. 2 pasang. Ya. Mewah-mewah. Jarang ada juga kalau kacer wulung. Kalau atasnya ini? Ini kacer Kalimantan. Kalimantan. Ya. Untuk kacer Kalimantan harganya 250.000. 250.000. Ya, mewah-mewah. Ini ekor lagi pada dorong, Bos. Lagi dokor. Ya. Yang ya. Body prospek tak taruh di depan. Prospek ya. Kita jual 270.000. Prospeknya 270.000. Ini kondisi masih semi pur ya? Iya. Ini udah semi pur. Ini okay. Walaupun pur total tetap tak bantu sama ulat, kalau nggak ulat jangkrik. Ya, tetap harus kasih jangkrik atau ulat. Ya, kalau nggak ada serangga bahaya. Ya. Burung kurang faktor. Yang bawah ini wambi. Ini wambi impor, Bos. Ya. Wambi impor body besar. Body big ya. Ini sudah jinak, Bos. Sudah semi jinak ya. Semi jinak. Ini kita jual harga bahan saja. Oke. Okay. Harga bahan di angka 2.500.000. 2.500. Wambinya sudah jinak-jinak. Ya, sudah enggak nabrak dia. Sudah enggak nabrak, ya. Mewah-mewah. Mukanya juga mulus-mulus mukanya. Mulus-mulus ya. Mewah-mewah. Harganya cukup 2.500 untuk wambi rawatan jinak. Ini jantan semua sini, Mas. Jantan semua. Ya. Bosku yang pengen betina langsung halo-halo aja. Harganya sama, Bos. Harganya sama. Di angka 2.500.000. Ya. Untuk ini anis merah. Anis merah macetan, Bosku ya. Anis macetan. Macetan kita di angka 500.000. 500.000. Ya. Untuk sebelahnya ada anis macan. Ini yeah. Anis macan ngeriwi kasar. Oh, okay. Kasar. Nah, ini anis macan di angka 350.000. 350. Ya. Ini udah makan pur ya? Sudah pur total, sudah jinak. Ya, burungnya jinak. Ambil sepasangnya 600.000. Satu pasang 600. Ya. Yang ini satu ini ngeriwik kasar, okay. Di angka 350.000. 3,5 udah ngeriwik kasar. Ya. Terus ini sebelahnya ada Foxai Jambul Sumatera. Foxai Jambul Sumatera. Ini udah positif jantan. Oh, udah jantan. Udah bunyi terus ya. Ini ya. Bunyi terus jantan. Okay. Ini di angka 550.000. 550. Nah, sebelahnya ada jalak alis api. Jalak alis api. Ya, ini alis api, ini bagus nih. Buat ini satu pasang ya? Satu pasang. Oke. Okay. Buat di aviari juga oke. Okay. Ya.
Alis api kita kasih harga 1.100.000 satu pasang. 1.100.000 satu pasang. Ya. Nah, ini ada lagi nih jalak perling. Jalak perling atau raja perling. Perling. Ini ya. Jantannya ini yang bunyi terus nih. Oh, ini jantan. Ya, untuk terus. Jantannya 500.000. Oke. Okay. Nah, ini betinanya. Kalau ini yang betina. Ya, ini betina di angka 500.000. 500.000. Terus sebelahnya ini ini Foxy jambul Thailand. Jambul tapi yang dari Thailand. Dari Thailand impor punya. Iya. Oke. Okay. Jambul Thailand kita jual yang jantannya 1.500.000. Oke. Okay. Yang betinanya harganya sangat terjangkau ini. Yang betina berapa, Dek? Yang betina kasih 1.200.000. 1.200.000. Iya. Mulus banget. Ini stoknya ada berapa ekor? Ini satu. Nah, ini sepasang. Oh, ini satu pasang. Iya. Yang ini di bawahnya tuh ceweknya di bawah. Tuh, di lagi ke bawah. Oh. Lagi ngumpet nih, monolog kali. Oh iya. Monolog paling. Iya. Ini satu pasang. Nah, ke bawahnya lagi ini masih ada burung yang selalu diidam-idamkan. Iya. Cak hijau nopeng, body big. Oh, bodinya gede aja. Cucak hijau nopeng sekarang ya. Harganya sudah terjangkau, Bos. Iya, betul. Harganya dulunya terjangkau. Harganya itu waduh gila-gilaan ya. Iya. Sekarang banjir. Banjir cak hijau. Banjir cak hijau. Ya, untuk cak hijau nopeng itu harganya yang mulus 600.000. Mulus 600.000. Yang bondol 580. Bondolan 580. Ya. Kalau yang dibilang itu. PH atau belum nopeng? Ya. PH belum nopeng itu di angka 270. Kalau ini yang PH. Ya. Harganya cukup 270.000. Cak hijau PH. PH atau belum nopeng? Ya, atau paru hitam. 270. Ya. Cucak hijau. Ini karena kemarin baru bongkaran ya. Ya. Minus kurus sedikit. Oh, minus kurus sedikit. Jantan minus kurus sedikit 300.000. Ya. Harganya cukup 300.000. Ini ada satu nih. Kok cuma ada satu kawan? Harus ini ya, Bu. Ya. Cak hijau nopeng minus kurus sedikit. Harganya cukup 300.000. Cuma ada satu ekoran. Ini kita lihat penampakan stok cak hijau. Iya, cak hijau banyak banget, Bos. Ya, dari ambil. Kuningan, dari yang PH, nopeng, dari yang nopeng, dari yang trotol. Ready semua. Ready semua, dari yang betina siapan. Oh. Ready semua. Banjir cak hijau tuh. Betina siapan nih. Ini betina siapan? Udah kasih 2,5 saja lah. Karena ini untuk 2,5 untuk betina siapan. Ya. Jadi yang PH 270. Ya, kalau yang PH 270.000. Sampai sono, sampai ujung itu. Sampai ujung hijau semua. Ya. Nah, ini ada kenari gacoran. Kenari gacoran untuk warna kuning-kuning itu 300.000. Ya, warna kuning 300.000. Warna putih 350. Putih 3,5. Nah, ini ada kapas tembak nih, sama nih. Kapas tembak full ambiar ya. Full ambiar ya. Kapas tembak kapas full tembak. Ambiar sudah rawatan semua ini, Bos. Ya. 390.000. Ini cukup 390.000 untuk kapas tembak. Oh, ya ini sama Foxy Jambul Sumatera. Ya, itu pasang. Oh, ini satu pasang. Ori satu pasang. Oke. Okay. Mengetahui jantan tuh suaranya ropel. Dari suaranya. Ropel ya. Yeah. Kalau yang betina dia cuma monoton, cuma ketawa, suara ketawa. Suara. Oh, suaranya ketawa. Tuh waduh serem. Ya. Yeah. Suaranya wah. Serem kayak, banget. Kayak suara kuntilanak. Nah, kayak suara kuntilanak. Yeah. Ya, kalau yang betina. Nah, oke, bosku ya. Kalau ngambil satu, utamakan nyari yang jantan. Ya. Kalau ambil sepasang, bagus. Ntar bisa saut-sautan. Ya, betul. Untuk sepasangnya di angka 1.100.000. 1.100.000 satu pasang. Oke, terus sebelahnya ini Foxy Rainbow. Nah, sebelahnya ada Foxy Rainbow itu di angka 150.000. Harganya cukup 150.000. Ya. Nah, sebelahnya lagi ada lagi tuh burung cucak biru. Cucak biru. Ya, cucak biru. Ini burung mulus banget ya. Mulus banget, ya. Lewat banget. Cucak biru di angka 350.000. 350.000. Ya. Cucak biru. Dan ini teruntung. Nah, ini teruntung, makan pur total. Pur total burung udah jadi. Udah jadi. Oke, harganya berapa sih? 200.000, Bos. Harganya cukup 200.000-an. Ya. Nah, ini untuk ke sebelahnya ada Foxy Merah dari Vietnam. Foxy Merah Vietnam. Ya, ini Vietnam nih. Ya. Dari Vietnam nih. Ada yang mulus, ada yang lagi mabung ya. Ya, ini lagi untuk, mabung dia. Untuk sepasangnya 5 juta. Satu pasang 5 juta. Ini jarang ada nih, Bos. Ya, jarang ada. Ya, jarang ada. Kita ada 5 pasang.
Masih ada 5 pasangan. Ya, boxnya merah. Okay. Kita tahu di kios depan ada, kios belakang ada. Oke. Okay. Harganya cukup 5 juta satu pasang untuk boxnya merah dari Setam. Terus bawahnya ini cucak kopi itu, Bos. Cucak kopi. Ini cucak kopi. Cucak kopi. Ya. Itu ada sepasang. Sepasangnya 140.000. 140 satu pasang. Ya. Terus ke sebelahnya ada boxai mandarin. Boxai mandarin. Boxai mandarin satu pasang di angka 250.000. Biasanya satu pasang. Ya, untuk ambil satu ekornya 130. Satu ekor 130. Ya. Berarti ini satu pasang dia. Satu pasang. Ya. Mulus-mulus ya. Banget. Kondisi burung mulus. Iya. Udah makan pur juga itu. Pur total, Bos. Iya, pur total. Wah, ini, Bos. Ini yang paling didam-damkan pelanggan. Tidak roh lokal ini. Iya, atau yang lagi rame ini terucuk kebo body andin. Kebo body andin. Nah, ini saya misah satu ini ya. Karena apa? Kemarin tuh saya campur. Wah, suaranya kok plak. Udah mantap suaranya. Langsung tak pisah lah. Biasanya terhadap pelanggan itu nanyain rucuk kebu yang sudah pisahan Mas Egi ya, ini tinggal nunjukin. Cuma ada satu yang bisa ya, nih. Ini saya misah satu yang mewah, ini saya jual 70.000. Harganya cukup 70.000. Ya, kalau yang kita ombyokin campuran itu lah relatif ya, ada yang 35. Untuk rucuk kebu ada yang saya pisah-pisah 40.000. Itu belum terpantau klakluk-klakluk. Itu 40.000. Ini terpantau plak-pluk, langsung tak semprot, tak taruh sini, Bos. Oh, ini 70.000. Terucuk kebu body andin. Ya, body andin tuh gini, tak kasih tahu. Nah, ini, Bos. Ya. Oh, banyak yang pengen terucuk kebu, padahal nggak kebagian, Bos. Ya. Terucuk kebu body andin itu ekornya, Bos, kayak kipas. Ya, mantap sekali. Daunnya lebar-lebar. Ya. Badannya juga gede banget nih. Ya. Sama kayak jalak kebu. Iya, itu kayak jalak kebu itu. Terucuk kebu body andin ini di angka 70.000 udah ketahuan plak. Harganya cukup 70.000. Iya, kalau yang masih ombyokan body-body besar itu 40.000. Ya, kalau yang ini untuk kelingkong-kelingkong dia. Iya, tadinya tak campur ikut-ikut di harga 40.000. Iya. Wah, saya lagi santai kok klakluk-klakluk tak semprot aja taruh sini. Oke. Nah, ini biasanya ntar ada pelanggan nih, Mas Edi, mana yang udah ketahuan mewah nih terucuk kebu. Ya. Tinggal nunjukin 70.000. Ini mewah sekali. Ya, lumayan dapat uang sampai dapat uang sampai 30.000. Iya, betul. Lagi nyantai dia bunyi klakluk-klakluk, tinggal semprot. Ya, harganya 70.000. Nah, dapat untung 30.000 lagi. Iya, betul. Ekornya oke, kayak ya. Kipas itu ekornya. Iya, ekor kayak kipas. Iya. Body andin. Body andin ya. Benar-benar body andin tuh. Ini sebelahnya ada tri gunting abu-abu. Tri gunting abu. Nah, ini yang dari Sumatera. Dari 120. 120.000. Ya, yang dari Jawa itu 100.000 biasanya. Jawa 100.000. Iya. Nah ini tadi, ini kalau ambil sepasang 600.000. Ya, ini macan. Udah makan pur total. Tuh jantannya di atas. Ya, betinanya ya, Mbak. Betinanya ini, nih, kepalanya kecil. Ya. Kepalanya lagi mabung. Lagi mabung dia. Ya, mungkin dipaksa kawin terus nih. Sampai mabung kepalanya ya, nih. Tapi botak. Jantannya mulus, ceweknya botak begini. Ya, ya. Dan 600.000 aja, Bos. 600.000, satu pasang. Iya. Nah, terus ini ke sebelahnya ini ada sri gunting mata putih ya. Sri gunting mata putih. Ya, mata putih ini cuma ada satu. Okay. Wah, rambutnya kanan kiri tuh. Iya. Yeah. Udah kayak apa itu kalau rambutnya begitu tuh? Kayak apa tuh? Ngeri, ini di angka 150.000. Ya, cukup 150.000. Iya. Mantenan gunung. Mantenan gunung jinak nih, Bos. Jinak, burungnya jinak. Ya, jinak nih. Oh. Jinak banget. Ini 100.000, Bos. Recup 100.000. Ya, 100.000. Oh. Bijak burungnya dia. Iya. Nih, deh. Nah, ketakutan dia. Cuma ada satu ekor ya? Iya, cuma ada satu ekor. Biasanya ada banyak, tak taruh di depan masih banyak di depan. Iya. Yes, depan masih banyak. Yes, depan masih banyak. Ya, 100.000 untuk yang merah, kuning sama aja. Merah sama. Sama. Terus yang ini ciung. Ciung Manara 100.000, Bos. 100.000. Ciung ya, Manara. Udah pur total. Jadi burung udah pur total. Oke. Nah, oke bosku. Nah, ini untuk penampakan bio anakan mandiri atau yang dibilang muda hutan. Ini anakan mandiri. Banyak pilihan, bosku ya. Bagus banget. Tuh, sampai ke bawahnya. Tuh, Pak Bos, mulus-mulus Pak Bos. Nah, ini bebas pilih Pak Bos ya. Bebas pilih.
Nah, ini cukup di angka 1.150.000. 1.150.000 Pak Bos, tinggal pilih. Nah, oke. Oke. Oke, Pak Bos. Ya. Nah, ini spesial ya untuk Robin. Ini memang luar biasa. Ya. Ini tadi Bapak Sultan tadi saya kirim dua Robin. Oh, ya, Pak De ya, Pak De. Ya, ya. Tadi ya, ya, kirim dua Robin. Robin. Ini Pak De tadi Pak Jret nih yang ngirim dua Robin. Dua Robin. Ke rumah langganan saya ya. Oke. Okay. Tuh tadi Mas Edi tolong kirim dong Robin yang bagus 2 ekor. Lewat telepon. Oke. Okay. Lewat WhatsApp ya. Ya. Saya kirim Pak, ini tak pilihin aja mewah-mewah ini Pak. Sampai lokasi rumahnya, Bapak suruh beliin dua lagi tuh. Beli dua lagi. Beli dua lagi, Pak. Nambah dua lagi. Nambah dua lagi suruh beliin kandang juga. Ya, jadi emang ini deh. Bikin ketagihan. Iya. Nah, kalau udah beli pasti pengen beli lagi. Karena ini Robin ini emang bodinya, waduh Bos, bodinya gede banget. Beda yang dari biasa punya ya. Beda seperti yang biasa punya. Iya. Kita langsung tangkap saja, Bos. Oke. Okay. Oh, penampakannya. Gede banget nih Bos. Mewah banget nih. Ya. Mantap banget ya. Langsung bungkus. Dua ekor lagi. Tadi order dua. Sekarang ya. Order dua lagi. Nambah dua lagi. Benar-benar bikin lagi ini Bos. Benar, mewah. Saya juga kaget. Ini Robin barangnya kok gede banget gitu. Iya, jarang ada jarang juga. Ada. Ya. Terus kita jual di harganya harga sama yang bodi-bodi biasa. Ya. Ya itu kan nggak naikin harga. Untuk yang jantan 1.500. Oke. Okay. Nah untuk yang betina 1.000.000. Betina 1.000.000. Ya, ini tadi Bapak suruh pilih dua jantan. Ini ya. Suruh ngambilin jantan lagi dua lagi. Ambil jantan dua lagi. Mewah banget. Iya. Mewah banget. Spesial grade A, jadi grade kita A-nya. Asal milih, asal ngambil aja ya. Udah pasti bagus. Ya, body andin itu. Body andin. Ya. Ya. Untuk pilihannya tuh masih banyak. Banget. Masih banyak. Robin ya. Semua. Jangan tapi takut, ini dibilang banyak juga cepet sold out. Cepet sold out. Jadi yang lagi nonton Kicau Nusantara itu. Saya sarankan kalau bisa langsung di subscribe. Ya, langsung subscribe. Langsung telepon via kirim via COD bisa yeah. Kita yeah. Kirim. Ya, bisa layu nih kirim-kirim yeah. Ya. Soalnya ini burungnya ini Bos. Limited edition. Ya, yeah. Setiap kios ada. Ya, yeah, betul. Nah, oke Bos tuh ya. Oke. Okay. Mantap. Bos ya. Oke. Okay. Semangat ya. Semangat. Oke. Okay. Langsung jalan, langsung muncul. Jalan nih. Ya, okay. Ada nih. Via COD. Ya, via COD. Oke Bos ya, untuk area Jabodetabek kita bisa COD. Ya. Yeah. Jadi yang jauh-jauh seperti Bandung, Jawa Tengah, okay. Itu kita kirim video, langsung transfer dulu, habis transfer kita kirim. Habis transfer ya, langsung muncul, itu. Langsung dikirim. Jadi ya. Kalau yang jauh-jauh suruh COD kita nggak bisa, ya. Karena ongkosnya pasti mahal. Ya betul. Nah, oke okay, bosku ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi, Bos. Lanjut lagi. Ini masih ada burung Cak Cino ya. Cak Cino. Ya, ini Cino, ini betina. Cinoi betina. Ya, untuk yang betina 150.000. Oke. Okay. Untuk Jomin. Ini Jomin jantan 150.000. 150.000. Nah, ini Cino lagi betina. Ya. Ini trotolan. Oh, ini trotol. Ya, untuk yang jantan mulus 350. Ya, setengah yang untuk mulus. Untuk jantan bondol kayak gini ya. 330. 330.000 ya. Untuk jantan bondol. Lanjut ini burung masteran juga nih. Ini cigun ya. Cigun. Ini cigun yang bondolan 35.000. Bondol 35. Yang mulus 40.000. Mulus 40.000. Ini kemarin banyak banget nih. Ya. Udah pada terjual. Ntar hari Jumat datang banyak. Oke. Ya. Ini ke bawah lagi ada anis. Anis trotol. Ini anis trotol mandiri ya. Ya. Trotol mandiri di angka 400.000. 400.000. Yang masih lolohan. Mana? Nah, ini mandiri semua nih. Mandiri sampai semua. Sini mandiri Andes semua. Merah trotol mandiri. Ya, yang masih lolohan murah banget di angka 380. 380 yang lolohan. Oke. Okay. Murai palangka. Ini palangka. Ini palangka udah rawatan semua nih. Ya. Udah semi pur semua, Bos. Palangka yang jantan mulus 570. 570. Ya, untuk yang bondol 400. Oke. Okay. Untuk yang betina 380. Ini ada betina. 380. Ini betina nih yang pojok nih ada ini dua. Ini betina. Ya. Ada dua ekoran. Dua ekor. Ya. Ya, penembakan kacer betina siapa? Nah, ini kacer betina siapan. Ya. Kacer betina siapan di angka 200.000. 200.000. Ya, ini pilihannya ambiar, Bos. Banyak pilihan.
Ya, banyak banget ya. Dada putih semua. Dada putih semua. Ini ya, di angka 200 ribuan. Okay. Ini adalah ledekan Sumatera ya. Ledekan Sumatera. Ledekan ya. Sumatera kita ada banyak. Oke. Okay. Yang mulus 2,5, yang bondol 230. Mulus 2,5, bondolan 230.000 ya, untuk ya, ledekan Sumatera. Nah, ini ada lagi ledekan laut. Ledekan laut. Ini laut yang masih trotol. Trotol jantan. Ya, 200.000. Ada cukup 200.000. Ya, untuk yang ledekan gunung. Ini ledekan biru. Ah, biru ya, biru. Ya. Ledekan biru 100.000-an. 100.000-an. Ya, ini sama ledekan biru. Sama. Ini ledekan laut, Bos. Ini ya, sama ledekan laut. Ya, laut 200.000. Ya. Nah, ini Bos, ini bagus juga ini. Ini pelamboyan Sumatera. Pelamboyan Sumatera. Pelamboyan Sumatera itu warnanya kelabu ya. Ya. Abu-abu. Ini 50.000-an. 50.000-an. Ya, kalau yang dari Jawa 30.000. Ya. Lebih bagus yang dari Sumatera. Dari Sumatera. Ya. Ya, dari warnanya juga beda. Ya, lebih bagus. Ya. Terus ini. Nah, ini Bos, ini yang dibilang wambi mini lokal. Ya. Atau tepus lurik ya. Tepus lurik. Ini 100.000. 100.000. Ya. Kalau yang coklat sebelah ini ada ledekan gunung betina. Oh, ini ledekan gunung betina. Ya. Ya. Ini di angka 150. 150.000. Nah ini Bos, ini burcil makan pur nih Bos. Udah ngepur semua? Iya udah ngepur semua, ini buat taruh di aviari, keren nih, lucu ya. Mugi ini maki. Namanya Mugi Maki ya. Untuk Mugi Maki bebas pilih 50.000-an. 50.000-an ya, bebas pilih. Ada banyak banget. Ini sama Mugi Maki. Harganya cukup 50.000-an bebas pilih. Snapper 50.000. 50.000. Kalau yang coklat ini apa ini? Kayak kacer. Suaranya kayak kacer nih. Oh, suara kayak kacer. Ya, ini 30.000 itu. 30.000. Cuangkangan atau apa itu, Bos? Kalau enggak salah ini cuang coklat betina. Ledekan gunung. Ini mulus. Ya. Cuma minus agak kurus dikit nih. Agak kurus dikit. 70.000 aja. 70.000. Ya, ledekan gunung Sumatera ya. Ledekan biru betina. Ledekan biru betina. 100.000. 100.000. Ini wambi mini yang besar Bos. Ini yang body big. Oh ya, ini body big nih. Ada juga yang kecil tuh body big. Oke. Okay. Yang body big 150. Body big 150. Kalau yang kecil 100.000-an. Iya. Oh, ini Doraemon. Masteran handal. Untuk masteran. Ya, Doraemon 100.000-an. 100.000-an. Ya, 100.000-an. Masteran ada handal. Ada tiga. Ini ada lagi nih bondol hijau. Bondol hijau. Ya, bondol hijau sepasangnya 100.000. 100.000 satu ya, pasang. Di atasnya ada trucok. Ini trucok kebo. Trucok kebo. Ya, trucok kebo body Andin nih Bos. Ya. Ini 40.000-an. 40.000-an. Ya. Ori ini. Ori trucok kebo. Ya. Kita lanjut ke depan nih, lagi pada mantau murai ya, trotol APBN BNR. Bener ini ya, sangat ramai sekali ya, buat murai trotolan. Lagi trending gitu. Trotolan tadi pada Mas Edi pilihin dong. Ya. Nah, kalau yang datang ke lokasi mending tak suruh milih sendiri. Milih sendiri. Karena milih sendiri itu lebih puas. Ya betul. Ya, kalau yang jauh-jauh ya kita bantu pilih ini. Ya. Nah, oke Bos, kita ini Mas Bro lagi pada mantau trotolan, kita mantau yang di bagian depan Bos. Oke. Okay. Oh, ini masih ada di atasnya nih, Bos. Oh, siapa nih? Itu adalah ledekan Gunung Sumatera. Ledekan Gunung Sumatera. Itu 250.000. Ya. Ke bawahnya ada SKP. SKP. SKP banyak banget ya. Ya. SKP 150.000-an. 150.000-an. Banyak banget untuk SKP. Di kios depan ada, di kios belakang ini ada. Depan belakang ada. Full. Okay. Full untuk SKP ya, ambiar, Bos. Full. Terus ada lagi SRDC. Tuh, SRDC tuh. Ini SRDC ya. SRDC gede banget tuh. Ori Bali. Ori Bali. Oke, okay, harganya berapa? SRDC yang mulus 130. 130 yang mulus. Bondol 120. Bondolan 120.000. Ya, pokoknya full ambiar ya, Bos. Pokoknya kalau kita pantau satu persatu bingung, Bos. Ya, bisa ya, sampai malam. Banyak banget pilihannya, ya, Bos. Ambiar stoknya. Ke depan dulu, Bos, masih ada Kung Mania. Masih ada Kung Mania. Oke. Okay. Lanjut penumpangan Kung Mania. Nah ini Kung Mania, ini ramai banget nih Bos. Ini Bangkok. Ini Bangkok ori ya. Ori. Ori sudah dewasa. Dewasa. Nah kalau Kung Mania itu bagusnya cari yang dewasa. Dewasa dia udah aman dia. Aman. Kalau ya, yang dewasa itu untuk cuaca hujan, cuaca apa. Sudah kuat ya. Dewasa kita kasih harga 100.000. 100.000-an ya, untuk yang dewasa. Untuk yang Bangkok. Ya. Nah, ini Bangkok juga nih 100.000. Bangkok dewasa 100.000-an. Ya, untuk ke bawahnya nih silver. Ini perkutut silver. Silver bagus banget nih, Bos. Ya. Silver 150. 150. Ya. Dewasa juga ya. Dewasa, dewasa semua nih, ke bawahnya lagi loper.
Oh, ini loper. Nah, lokal, ini lokal super. Nih, lokal super mewah-mewah nih, bos. Bodinya gede-gede tuh. Nah, kalau lokal itu kakinya hitam. Kaki hitam. Kalau Bangkok kakinya merah. Ya. Nah, kalau yang lokal ini berapa? 15.000. Harga cukup 15.000. Mewah banget lah. Iya, harga mumer nih. Yang punya perkebunan tanahnya gede di belakang lepasin aja ya, 50 ekor. Biar bertelur berkembang ya. Bertelur berkembang tuh, ya. Ramai banget. Nah, ini ke atasnya lagi ya. Ini yang hitam, cemani. Cemani. Ya. Ini cemani, bos. Cemani itu di angka 150.000. 150.000 ya. Hitam-hitam banget tuh, hitam-hitam ya. banget. Ya. Nah, untuk ke sebelahnya perkutut putih, bos. Ini yang putih lurik ya. Putih lurik. Oke. Okay. Nah, untuk putih lurik ini di angka 250.000. 250.000. Ini merah matanya, bos. Ya. Mata merah. Putih mata merah. Ini yang dewasa semua ini. Dewasa bos. Semua. Ya. Okay. Lanjut ke bawahnya, ini ada Falk Australia. Falk Australia. Ini Australianya, wah, ini indukan semua, bos. Indukan semua, bos. Ya. Siapan semua. Siapan semua, bos. Ini boleh ambil sepasang, boleh ambil satu, bos. Ya, kalau satu pasang berapa, Dek? 800.000. 800.000. Ya. Bebas pilih. Bebas pilih untuk ambil satunya kena 400.000. Satunya 400.000. Ya. Nah, bosku yang udah punya satu beliin pasangannya, bos. Ya, biar enggak jomblo dia. Biar enggak jomblo. Nah, oke, bos, ini untuk harga satuannya 400.000. Oke. Nah, bosku kalau pengen harga-harga terjangkau lagi, lebih murah lagi tuh biasanya yang muda-muda. Yang lebih muda dia. Ya, lebih muda biasanya itu 300.000. 300.000 aja. Ya, tapi ya rawan, bos, rawan. Ya. Sensitif, ya. Kadang enggak mau makan lama-lama kurus kering. Ya. Ya, kalau udah kurus kering lagi bahaya, bener. Bahaya. Tinggal nunggu waktu dia. Mending bos ya, mending pilih yang dewasa aja, bos. Iya. Nah, sudah aman. Aman ya. Ini cukup 800.000 dapat satu pasang. 800.000 satu pasang. Nah, ini masih ada San Connor. Ini San Connor nih sepasang nih, bos. Yellow San Connor satu pasang. Yellow San Connor sepasang di angka 5 juta saja. Harga cukup 5 juta. Masih ada pilihannya banyak di dalam, ada San Connor, terus ada lagi Mong Parket, ada yang biru itu 5 juta sepasang. Okay. Mong Parket hijau 3 juta sepasang. Juta sepasang. Okay. Ada Green Chick Connor itu sepasang 2 juta. Okay. Ada juga Pineapple Connor. Ya. Pineapple itu di angka 3 juta setengah sepasang. 3 juta setengah. Mewah-mewah barangnya, bos. Bener. Okay, banyak di dalam banyak pilihan. Tiga, halo-halo Mas Edi kirim foto. Ya. Mas Edi videoin. Satset langsung jadi pokoknya dah. Langsung jadi. Nah, ini tekukur nih, bos. Jadi hampir mirip-mirip perkutut cuma gede banget. Iya. Ini gede-gede tapi murah, bos. Murah. Ini ada kuk 1, kuk 2. Oh. Ada juga pelanggan yang nanyain kuk 5 berapa harganya, Mas Edi? Ada yang kuk 5 juga. Kita nggak sempat milih-milih ya, karena kita jual grosiran. Oke. Okay. Untuk harga-harga kuk mania seperti ini di angka 30.000 saja. Harganya cukup 30.000. Iya, 30.000 per ekor. Ya. Bosku yang punya perkebunan besar bisa order, bosku ya. Ya. Mas Edi kirim 30 ekor buat dilepas di kebun. Ya, dilepas di kebun. Mewah banget. Mewah, benar. Ya, di alam bebas ya. Oke, bosku ya, ini cukup 30.000-an saja. Oke. Tuh. Ya. Untuk kutilang emas di angka 40.000. 40.000-an. Ini ada kapas tembak Brinji 100.000. 100.000-an. Nah, ini ada cak kerinci, atau dibilang siri-siri Sumatera. Siri-siri Sumatera. Iya, cak kerinci, siri-siri Sumatera buat masteran. Nah, ini buat masteran itu di angka udah 50.000 saja deh. Harga cukup 50.000. 50.000 saja. Di kiri Sumatera. Ya. Harga mumer. Lanjut ke sebelahnya, bos. Ini curcuk. Curcuk Jawa Timur. Ini yang Jawa Timur. Ya, Jawa Timur nih. Ini udah pur total ya. Ini burung pur total. 20.000-an saja. Ya, cukup 20.000-an. Sama nih, 20.000-an saja. Oke, ambiar juga nih. Ambiar. Curucuk Jawa Timur. Ada putilang juga. Putilang 10.000. Putilang 10.000. Iya, wah, mumer. Iya, lebih mahalan rokok. Nah, ini ke atasnya nih. Ini masih ada jalak putih mandiri, bos. Jalak putih enakan mandiri. Untuk stok jalak itu kita selalu ambiar ya. Jalak putih mandiri 3,5. 3,5. Nah, ini untuk cutter-cutter prospeknya, bos. Oh, ini yang body prospek. Prospek-prospeknya. Iya. Ini prospek-prospeknya, nah ini di angka 270 yang mulus ya. 270 mulus. Ya, untuk yang bondolnya 250.000. Bondolan 250.000. Kondisi ini sudah makan pur belum? Sudah pur semua. Sudah pur. Oke. Okay. Dalak kebo dewasa. Dalak kebo jambul-jambul nih, bos. Jambul-jambul ya. Ini di angka 55.000. 55.000. Ini grade A-nya, bos. Grade A-nya. Ya, ada yang grade B-nya yang kurus-kurus tuh biasanya 40.000-an. Ya.
Ini grade A-nya. Ini grade A. Kondisi burung mulus. Bodinya gede-gede. Iya. Nah, ini. Ini lolohan apa mandiri ini? Putih lolohan. Oh, ini lolohan. Untuk jalak putih lolohan ya, itu diangkat 330.000. 330.000. Nah, ini jalak suren. Jalak suren. Suren nih, jalak suren lolohan nih. Ini lolohan. Ya, ini tinggal 2 di kios depan masih banyak. Oh, kios depan banyak. Banyak gede-gede ya, kios depan. Ini berapa dia jalak? Untuk yang lolohan 250.000. 250. Yang sudah mandiri ya, 270.000. Mandiri 270.000. Ya. Nah ini bos, ini jalak putih yang gacoran. Oh ini yang gacoran. Ya untuk yang gacoran seperti ini ya, yang jantannya 500.000. Jantan 500.000. Yang betina 480.000. 480.000. Jadi bosku ini untuk setup jalak, dimulai dari jalak kebo sampai jalak putih, jalak Hong Kong, jalak ya, Bali. Ready semua, semua. Ready semua, jalak. Pokoknya ya, tinggal halu-halu aja. Ya, mau yang anakan aja, apa gacoran banyak banget. Ya, nih anakan lagi nih, anakan trucuk kebu, trucuk kebu, trucuk kebu nih. Kalau yang ngomongkan nih berapa duitnya? 35. Harga 35. Ya gede-gede banget. Ya bodinya gede-gede. Jalak suren gacoran. Gacoran di angka 425. 425. Ya 425. Turun koceng lagi nih. Banyak banget cukupnya ya, bos, benar. Ini sama jarak suren gacoran. Ke bawahnya ada samperling. Ini samperling. Ya samperling ini 35.000-an. Harga 35.000-an. Ini masih anakan ya, masih muda deh. Iya masih muda, trotol-trotolan ya. Mata merah. Yang ke sebelahnya lagi ada jalak kebo. Ini sama penampakan jalak kebo. Untuk diambil untuk jalak kebo. Mata putih, mata kuning ready. Lanjut, penampakan jalak Bali. Nah ini jalak Bali bos. Ya. Jalak Bali dewasa, sudah jinak, gacor banget. Bulunya udah putih bersih banget ya. Mewah banget ya, bos. Ini di angka 4 juta satu pasang. 4 juta satu pasang. Mewah banget ya, bos. Jalak Bali sertifikat resmi. Mantap sekali tuh. Mantap ya, sekali tuh. Yang mau breeding kita langsung calling-calling nih. Sudah siapa ini? Sudah siapa? Itu yang di atas betina. Yang atas betina. Ya, yang di bawah jantannya. Oh, ini jantannya. Nah, kita juga masih banyak pilihan jalak Bali ya. Ya. Untuk yang muda, ya, remajaan itu ya, kita jual di angka 3 juta satu pasang udah full sertifikat. 3 juta yang muda. Ya, jadi bosku kita stok jalak emang ambiar ya. Ambiar ya. Di kios depan banyak, di kios belakang banyak banget. Okay. Full sertifikat. Full sertifikat kita masih ada lagi untuk pilihan lainnya, kita langsung pantau, bos. Oke, siap. Untuk penampakan yang atas jalak Bali. Ini sama dewasa ya. Ya, dewasa. Dewasa. So, dewasa 4 juta satu pasang. 4 juta satu pasang. Jalak Bali mewah. Ya. Nah, untuk ke sebelahnya lagi ini ada Kokse Hong Kong satu pasang. Ini satu pasang. Ya, ini satu pasang di angka 5 juta, bos. Harganya cukup ini, 5 juta. Ini remajaan pastolan ini. Oh, pastolan. Hasil ternakan ini, bos, satu pasang. Oh, iya, iya. Nah, untuk ke sebelahnya lagi ada jalak Hong Kong. Jalak Hong Kong ya, itu masih enakan ya. Untuk jalak Hong Kong ini Pak, ini masih remaja. Remaja. Ya, remaja satunya di angka 1.600.000. 1.600.000. Ya. Nah, ke sebelahnya lagi ada kacer. Kacer dada hitam. Kacer dada hitam. Dada hitam. Nah, ini dada hitam bagus banget nih, bos. Ya. Ini gacoran atau gimana? Gacoran. Gacoran. Ini di angka 600.000. Harganya cukup 600.000 untuk kacer dada hitam gacoran. Nah, ini ke sebelahnya jalak Hong Kong satu pasang nih. Oh, ini satu pasang. Satu pasang 3.200. 3.200. Ah, ke sebelahnya lagi nih ada hybrid ya. Nah, ini jalak hybrid putih sama jalak suren ya. Itu di angka 700.000. 700.000. Sudah bunyi. Sudah bunyi. Ya, kalau ya, anak-anak kan biasanya tuh 500-600.000. Ya. Ini stoknya cuma ada satu. Satu ekor. Ya. Oke. Okay. Nah, lanjut ke penampakan murai pastol bonifik. Ini murai Medan pastolan gacoran ya. Gacoran. Pastolan di angka 1.500.000, bos. Harganya cukup 1.500.000. Ya, pastolan. Ya. Nah, ekornya panjang juga nih. Pastolan semua nih di bawah belakangnya. Oh, ini pastolan semua. Pastolan ya. Ini sampai sini nih. Ini pastolan ya. Cukup 1.500.000. Harganya sama 1.500.000. Ya.
Murai Pasol Bonifix gacoran. Nah, ini untuk ke pojok itu ada Poksai Hong Kong. Itu jantan sudah ya, bunyi. Sudah bunyi. Burung jina, Bos. Ya. 2.500.000. Harga cukup 2.500.000. Poksai merah, ini Poksai merah ini satu Poksai pasang. Merah. Satu pasang. Satu pasang di angka 5 juta. 5 juta. Ya. Burung mulus. Ya. Mulus mewah banget. Ya. Poksai merah sama Poksai Hong Kong sama ini, Bos, ya. Ya. Sama, cuma beda warnanya merah. Beda warnanya, ya. Merah, yang ini abu-abu. Ya. Dan ini kepalanya warnanya merah. Iya, ini lebih langka ini kalau ya. Merah ini. Kalau ini langka ya. Langka sekali, jarang ada. Ya. Nah, ini Poksai Hong Kong sama 2.500. Oke. Okay. Sama kemarin stok Poksai Hong Kong. Murai. Ini murai gacoran. Murai gacoran. Ya, ini 2 juta, Bos. Harga cukup 2 juta. Iya. Murai gacoran bodypick. Sold out murai trotor ring event bener mantap. Buat tuh pusing pilihnya ya, saking banyaknya pilihan. Iya. Saking banyak tongkong, langsung tongkong ya. Oke, bosku, murai APBN memang selalu rame. Iya. Kita masih ada murai gacoran ya. Murai gacoran. Langsung kita turunin. Oke, siap. Nah, oke, Bos. Oke. Nah, ini untuk yang gacoran. Yang gacoran ini blorok nih, Bos. Oh, itu blorok. Siap. Blorok kayak blorok gacoran. Ya, ini jangka 6 juta nih. Ini 6 juta. Ya. Sah. Ini bagus, cuma kurang mandi. Kurang mandi? Ya, ya. Jarang dimandiin ini, Bos. Terus kurang jemur juga ya. Ya. Ya, ini 6 juta blorok. Ini murai blorok gacoran 6 juta. Heeh. Nah, ini yang ekor panjang. Ini ekor panjang. Untuk yang ekor panjang di angka 3 jutaan. 3 jutaan. Body big itu. Body big. Ya. Ini sama ekor panjang body sama. Big. Sama. Murai gacoran body big. Ini daun lebar ini satu ini. Daun lebar cuma belum dimandi ini masih kotor ya. Iya. Harganya cukup 3 jutaan. Ja. Nah, Bos, ini Bos, bloroknya Bos, mumpung ada Bos. Ini yang mewah nih. Murah banget nih, di angka 6 juta nih. Jantan blorok 6 jantan juta, blorok. Murah banget. Ya, harga cukup 6 juta. Ya, murah banget nih. Burung udah gacor lagi tuh. Ya. Yang pengen cetak warna, yang punya betina blorok, langsung dijodohin Bos. Ya, langsung jodohin. Ya. Ini body jumbo sekali tuh. Untuk ekor kisaran 17-an nih. Dan lebar. Lanjut penembakan parkit. Oh, warnanya cakep-cakep nih, cantik-cantik. Parkit warna ini selalu ready, Bos. Ya. Jadi nggak pernah telat. Oke. Nah, ini parkit warna ini, waduh, Bos, ada yang jina, ada yang diindukan. Ya. Ini harganya mumer. Kita harga kasih mumer. Harga sama, Bos. Untuk pengambilan sepasang 90.000. Satu pasang 90. Ya, untuk pengambilan partai buat jualan lagi tuh, ya. Bos. Oke. Okay. Di harga 85.000. Kalau ambil partai. Banyak banget. Oke. Okay. Ini pleci pacitan ya. Ini pleci bustomi. Pleci bustomi. Pleci bustomi. Pleci bustomi 25.000. Harga itu 25.000. Ya, sama parkit warna tuh. Parkit warna. Ini bustomi juga. Ini bustomi ini yang bagus, Bos. Ini yang bagus. Yang bagus, yang bodi besar nih. Ya. Yang bodi besar di angka 30.000. 30.000. Ya. Ya. Ini campur sama yang Papua. Iya, Bos. Harganya sama aja, 30.000. Sama. Ya, sama. Ya. Pleci Dagun Pacitan. Ini yang ini, Bos, ini Pacitan. Ini Pacitan ya. Ya, Pacitan 110.000. Harganya cukup 110.000. Ya. Untuk pleci Dagun Pacitan. Bebas pilih, Bos. Bebas pilih. Ini penampakannya. Pleci Dagun Pacitan. Ini ada dobok. Harganya cukup 110.000. Bebas pilih. Pak Bos disentuh ya nih Pak Henry nih jantan bodinya Pak Henry bodinya gede banget nih Robin dari Asia nggak bakal ketemu lagi deh yang begini deh mewah banget Asia. Nah, oke, Bosku ya. Jadi okay. Seperti ini. Ya. Ini tadi Pak Hendri di Sentul okay. Minta dikirim robin satu pasang, panca warna satu pasang sama okay. Cicak emas yang jantan. Okay. Tapi ini robinnya ngeri kuning no. Kepalanya, Pak. Ini. Kepalanya kuning tuh. Kuning banget ya. Ini dari Asia. Ini emang mewah banget tuh. Ya, warnanya beda tuh ya. Yang begini pokoknya nggak ketemu lagi deh. Susah ini barang begini. Ya. Mewah banget. Bungkus, Bro. Ini jantannya ini. Jantannya ya. Oke. Okay.
Babin satu pasang, pecah warna satu pasang. Iya, satu pasang. Jadi saya itu kalau medioin itu real ketika mau dibawa ya ini bunyinya. Ya, di videoin dulu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ini panca warnanya ya. Oke, satu pasang nih. Tuh. Yang satu kuning, yang satu merah. Oke, Pak Bos muncul nih, cabai eksekusi. Yo, ini jadi seperti ini nih. Ini video realnya yang mau video dikirim. Realnya, ya. Oh ya. Oke. Okay. Cakep banget warnanya tuh. Betinanya nih bos, rata-tan, cat. Ini yang betinanya. Betinanya, mewah banget. Ini Pak Bos ya, yang betinanya ini kuning, mewah banget. Ini jantannya. Yang jantannya mewah banget. Ini cak masa jantan ya. Ini buat matangin yang di rumah Pak Bos. Bungkus semua, bos ya, udah dibantu ya. Nah, oke bosku ya. Jadi seperti itu, ini sudah di packing. Ya. Anggotanya Pak Hendri sudah di sini. Siap meluncur ke Sentul. Ketemu di mana Pak Hendri? Sentul. Di Jutol Rawamangun. Oh, di Jutol Rawamangun ya. Jutol Rawamangun. Oke. Oke bosku. Oke. Mantap. Ya mantul. Ini Robin panca warna yang paling dicari. Ya betul. Impor asli dari Asia. Asli dari Asia. Oke. Okay. Jarang ketemu yang begini. Ya jarang ada. Bodinya bodi Andin. Bodi Andin. Oke okay, bosku ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton di channelnya Kicau Nusantara. Oke. Nah, bosku-bosku yang lagi nonton di Kios Lancar Jaya Abadi. Ya. Semoga sehat selalu ya. Ya, sehat selalu buat semuanya. Oke. Oke, bosku, makasih. Makasih, ayo pamit dulu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton di channel Kicau Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat. Ini mau langsung cabut.